Tadi teh kacau pisan, Kum. Iya. Saya ngerti, Ceng. Kum, berarti satu-satunya cara memang tunggu panggilan dari pengadilan agamanya. Maaf ya, Kum, ya. Saya tidak benar-benar berusaha bicara sama Bu Ines. Mau ngapain minta maaf? Saya ngerti banget ini. Makasih banget malah saya yang harusnya makasih sama kamu. Enggak, saya cuma mau mastiin aja ini kesini. Ya udahnya, Ceng, saya pulang ya, Ceng. Pulang apa ke musala dulu? Ya ke musala lah, minta ditenangin hatinya sama Allah. Barang sama saya, Kum. Saya akan kehilangan anak saya setahun ini. Ya. Dan saya juga akan melihat anak saya sedih selama setahun, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang. Robi panas lagi, Kang? Alhamdulillah, Robi udah gak panas. Alhamdulillah ya Allah. Akang gak ke musola? Akang kan nungguin kamu dulu, Atuyat. Kalau Akang ke musola sebelum kamu pulang, Robi sama siapa? Iya, Kang. Sebentar, Atuyat. Yati cuci tangan dulu. Iya. Eh, ini ada makanan dari Mak Eros. Alhamdulillah ya, Kang. Alhamdulillah. Sebentar ya, Kang. Ya. Kang, tadi bingung ya? Iya, nggak apa-apa, Kang. Nanti Yati beresin. Terima kasih ya, Yat. Akang ngambil wudhu dulu, mau ke musola? Mangga, Kang. Cibatu, Bu. Jadi gagal nikahnya. Ya, sepertinya begitu, Om. Ya udah, tunggu aja. Setahun enggak lama, War. Ya memang enggak lama sih. Tapi itu pengennya Febri jangan berangkat. Ya enggak bisa begitu. Itu namanya kamu egois. Enggak, bukan maksud Etor bukan begitu, Om. Etor kehilangan Mama Etor waktu jadi TKW. Terus Papi nikah lagi. Dan untuk kedua kalinya, Etor juga kehilangan Mama Etor lagi. Itu yang bikin kamu nggak mau Febri berangkat? Iya, Om. Etor tahu semuanya urusan Allah. Tapi Etor nggak mau kehilangan orang yang Etor cinta lagi, Om. Etor sayang sama Mama kandung Etor. Etor juga hormat sama Mama Lilis. Dan sekarang Febri. Etor bingung. Kasih kesempatan Febri berangkat. Kamu bilang Febri pergi pengen bantu orang tuanya. Ya, sebenarnya juga orang tuanya gak mau kalau Febri berangkat, Om. Kasih kesempatan Febri berangkat. Iya, Om. Etor juga ada bicara seperti itu. Udah mau zuhur, Om. Etor pulang dulu ya. Ayo. Nanti Edward. Enggak usah. Kamu istirahat aja di rumah ya. Kamu tenangin pikiran kamu. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya harus bagaimana lagi, Pak Ustadz? Itu kok tanya saya, kamu harus bagaimana? Kamu sudah siap belum menikah sama Ona? Insya Allah siap, Pak Ustadz. Ya sudah, kalau begitu kamu atur sama Ona. Kapan waktu alimahannya? Oh iya. Iya, Pak Ustadz. Saya siap, Pak Ustadz. Siap. Ya sudah, saya mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk.
Maaf Pak Ustadz, kalau saya sama Yuyun bagaimana? Kok tanya saya, kamu harus bagaimana? Maksud saya juga pengen kayak Mang Apip atau Pak Ustadz. Oh, kamu juga suka sama Ona? Bukan. Tadi kamu bilang mau seperti Mang Apip? Sama Yuyun, Pak Ustadz. Kamu sudah bicara sama Yuyun? Sudah. Yuyun bilang apa? Waktu saya tanya, kapan saya lamar dia, dia jawab, terserah saya Pak Ustadz. Ya sudah, kamu lamar Yuyun. Kalau sudah beres, kasih tahu saya. Alhamdulillah. Ya Pak Ustadz. Ya sudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin. Dunia saya juga terang atuh sekarang Mang Apip. Terang benderang Mang Ocat. Ya. Aa bisa aja ngelarang Febri, Neng. Tapi pasti Febri akan memusuhi Aa. Pasti juga mikirnya begitu. Kalau begini kita sebenarnya Aa nggak mau bicara seperti ini, Neng. Tapi sepertinya memang kita harus merelakan Febri untuk berangkat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Sebentar, Neng. Kamu tidak ngider? Ini mau, Pak. Ya, saya bicara sebentar ya. Duduk, duduk. Kalau duduk, apa tidak jadi lama ya? Kalau Pak Ustadz nggak minta kopi sih nggak lama. Kamu sudah ke pengadilan agama lagi? Tadi. Hasilnya? Kamu mau Febri berangkat? Kamu mau Febri menikah sama Edward supaya tidak berangkat? Jawab aja. Izinkan Febri berangkat dan insya Allah tahun depan dia pulang. Kalau ngomong enak banget, Pak Ustaz. Cerkum. Tidak cuma kamu yang merasa sedih. Tidak cuma kamu. Esih, Febri, Edward, Aceng, bahkan Suha. Kalau kamu izinkan Febri berangkat, kamu akan lebih tenang. Tenangnya bagaimana ya Pak Ustaz? Anak saya itu berangkat ke luar negeri kerja. Kok tenang? Itu tenang gimana sih? Gak ngerti saya. Kamu sudah memberi ketenangan buat Febri. Jangan kamu pikir Febri tidak sedih. Izinkan dia berangkat. Pak Ustaz. Kamu pernah tanya kenapa Febri mau berangkat? Membantu saya. Bukan. Karena Febri perempuan ciraus. Dia belum akan merasa menjadi perempuan ciraus sebelum dia berangkat. Terus kalau misalnya Febri menikah dan gak berangkat, terus Febri bukan perempuan ciraus gitu? Dia berangkat minta izin sama suaminya. Ya kalau berangkat sekarang kan dia harus minta izin sama saya orang tuanya. Sebaiknya kamu bicara lagi sama Febri. Insya Allah kamu akan mendapat jawaban dan fakta yang mengejutkan. Apa? 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 Ya saya juga tidak tahu. Ya kalau nggak tahu ya nggak usah diomongin. Mau ngapain Pak Ustadz ngomongin? Jawab fakta Pak. Apa? Jadi kalau nggak tahu ngapain diomong? Saya bisa melihat apa yang tidak kamu lihat. Melihat yang tidak kamu lihat. Ini apa lagi sih? Saya nggak ngerti Pak Ustadz omongannya. Ya saya susah untuk jelasinnya. Nanti kamu sendirilah yang tahu. Pak Ustadz nggak punya anak perempuan sih.
itu Febri yang ngurus saya dari kecil, Pak Ustadz. Kamu tidak pertama datang bulan itu juga saya yang jadi saksinya, Pak Ustadz. Bukan ibunya.